Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Nangsi Pancing. Kali ini saya mau nge-review joran custom buatan sendiri ya. Yang awalnya joran ini joran spinning biasa, tapi karena emang top sectionnya atau ujung itu pada rusak ya, ring buit segala macam. Akhirnya saya beli karbon solidnya, terus saya pasang sendiri ringnya. Cuman di ujung agak mencong dikit. Ya, jadi ini saya bikin Japanese style. Yang awalnya bukan Japanese ya, ini kesini nyambung. Cuman ini saya potong busanya, terus tengah-tengah kasih jarak. Akhirnya jadi deh Japanese style seadanya. Ini awalnya itu 150 cm. Tapi saya sambung dengan ini jadinya 165-an. Dan ini lumayan lentur juga. Jadi alhasil joran spinning saya ini berubah menjadi joran ultralight. Nah, simple, murah, ini biaya habis sekitar 50.000 untuk merakit ini. Nah, untuk ini saya cari dari tenda yang sudah nggak kepake ya. Tenda atau rumah-rumahan itu tuh yang ada sambungan ininya, jadi ini saya ambil. Nah, ini saya lapisin sama scotlet. Kita coba sambung ya. Lihat mas bro, kelenturannya ini untuk beban 1 kilo lebih ini masih kuat ya, 1 kilo 2 kiloan masih kuat. Cuman yang agak ngeri itu ujungnya doang nih, agak tipis. Tapi kayaknya kalau ujungnya tipis juga bisa terbantu dengan kekuatan senar juga ya, jadi nggak masalah, enak banget buat casting. Nah, ini buat teman-teman yang emang modalnya minim tapi pengen punya ultralight, jadi seperti ini tuh potongan ininya juga masih kasar nih. Harusnya ini dikasih ini ya, semacam cincin ini, jadi biar kelihatan rapi di sini sama sini ya. Oke, mungkin itu aja review jorannya.